Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. بمناسبة المولد النبوي الشريف كتبت هذه الكلمات القصيرة إن شاء الله نقرأها ثم حضرتك الشيخ حبيب نوفل تترجم إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي لم يتخذ في تدبير ملكه مدبرا ولا وزيرا، ولا في تقدير حكمه معينا ولا مشيرا، سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. والحمد لله الذي هدانا للإسلام بحبيبه المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. والحمد لله الذي نور العالم بقدرته تنويرا، وفجر الأنهار بحكمته تفجيرا. فسبحان الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا. والحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، ووعد المتقين جنة الخلد كانت لهم جزاء ومصيرا. فسبحان من لم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الحمد لله المتوحد بالعظمة والجلال والتقدس بالحسن والجمال. هو الذي خالق لجميع الأشياء، بيده مفاتيح الدهر، فتبارك الله رب العالمين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثيل له في علو شأنه وعظيم سلطانه. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمداً عبده وحبيبه ورسوله أرسله رحمة للعالمين. أما بعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بمحبة الله ومحبة بعضنا البعض، وأمرنا بالتواضع لله، لأن الكبر من خصائص إبليس، والتواضع من خصائص الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. Semoga saya bisa membaca tulisan beliau, dan semoga saya bisa menerjemahkannya, dan semoga kita bisa mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulana Syekh Hisam Al-Qabbani, beliau menyatakan, saya menulis sebuah tulisan ringkas. Saya akan bacakan tulisan ini dengan niatan menyambut bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Setelah mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, beliau pun memuji Allah Ta'ala. Beliau mengatakan bahwasannya Allah ini mengatur alam semesta, dan Allah tidak membutuhkan dan tidak mengangkat satu orang pun wakil atau menteri untuk mengatur alam semesta ini. Jadi alam semesta ini alhamdulillah diatur oleh Allah sendiri, dan dalam takdir-takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang penuh hikmah, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha tinggi, Allah melakukan semuanya itu sendiri tanpa pertolongan siapapun, dan Allah tidak butuh pertolongan siapapun. Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala
Segala puji syukur bagi Allah yang Allah telah menyinari alam semesta ini dengan kemahakuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah telah menjadikan di alam semesta ini berbagai sumber-sumber hikmah memancar, dan Allah menjadikan segala sesuatu dengan takdir, dengan perhitungannya Allah yang sangat teliti, dan kemudian Allah turunkan kepada umat manusia di alam semesta ini Al-Furqan, Al-Quran, bagi hamba-hambanya agar Al-Quran tersebut menjadi petunjuk bagi alam semesta, sebagai pemberi peringatan pada alam semesta, sebagai pemberi kabar gembira kepada alam semesta. Dan Allah telah menjanjikan kepada setiap orang yang bertakwa dari hamba-hambanya akan mendapatkan jannah, surganya Allah Al-Khulud, surga yang abadi di dalamnya, surga sebagai balasan, balasan yang tidak ada kekurangan sedikit pun dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu maha suci Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak pernah mengangkat makhluknya yang hina sebagai wakilnya, makhluknya yang hina sebagai yang dipilih untuk menggantikan dirinya. Karena itu wahai hadirin yang dimuliakan Allah, agungkanlah Allah, muliakanlah Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Maha suci Allah yang ia mengesakan dirinya dengan keagungannya, dengan kemahabesarannya, dan maha suci Allah yang telah menciptakan segala sesuatu, dan Allah telah menjadikan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagai hamba dan rasulnya, sebagai kekasihnya yang Allah utus kepada seluruh alam untuk memberikan petunjuk kepada mereka semua. Ringkasnya begitu. Wa min khasa'isil habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min hadits Harithah bin Wahb radhiyallahu anhu قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا أخبركم بأهل الجنة قالوا نعم يا رسول الله قال كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره ثم قال ألا أخبركم بأهل النار كل عتل جواظ مستكبر رجل غير مهم جاهل. وكأني بهذا الكلام الرائع والمثل المعبر يصوغه الرسول هذه الصياغة ليبالغ في التأثير على نفسية الإنسان المتمردة فيطوعها للحق ويخضعها له ويحضها لتصدق ما مع فطرته، فلا تغفل ولا تنسى حقيقتها وبهذا تدخل الجنة. وأما إذا كانت متكبرة فإنها تدخل النار. فعليه كان الرسول صلى الله عليه وسلم يكثر من الخضوع والتذلل والعبادة لربه والتواضع والدعاء له، ويقول أعوذ بك منك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. Beliau tadi di awal mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita semua untuk mencintai Allah, mencintai Rasulullah, dan satu di antara kita saling mencintai, mencintai satu dengan yang lainnya. Sesungguhnya orang yang tidak mau mencintai orang lain adalah orang yang ada kesombongan dalam dirinya, dan kesombongan itu adalah sifat daripada iblis, sifat daripada iblis yang dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, pada suatu ketika Rasulullah SAW bersabda kepada seorang sahabat yang bernama Harithah, beliau pun memanggil, duhai Harithah, maukah engkau ku beritahu siapakah orang yang akan masuk surga, siapakah penghuni surga? Maka saat itulah sahabat pun menyatakan, mau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyatakan, sesungguhnya mereka yang akan masuk surga adalah kullu dhaifin mutadhaifin law aksama Allah la abarra. Orang-orang yang akan masuk surga adalah orang-orang yang lemah dan orang-orang yang sangat dipandang lemah. Orang-orang tersebut seandainya ia bersumpah memohon sesuatu dengan nama Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan mewujudkan sumpahnya. Ala ukhbirukum bi ahlin nar. Maka Rasulullah pun berkata kepada sahabat, maukah kalian kuberitahu siapakah para penghuni neraka? Maka Rasul pun mengatakan, penghuni neraka adalah orang-orang yang keras, orang-orang yang menyombongkan diri orang kepada yang lain. Yang dimaksud dengan jawab adalah orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak memiliki pemahaman. Hadis ini adalah hadis yang muttafaq alaih. Rasulullah Sayyidina Maulana Syekh Hisam Al-Kabbani menyatakan, sungguh aku melihat bahwasannya ucapan ini disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bentuk seperti ini, bentuk di mana Rasul menyatakan, maukah kalian kuberitahu siapa penghuni surga? Maukah kalian kuberitahu siapa penghuni neraka? Rasul menyampaikan seperti ini adalah untuk memberikan penekanan, memberikan suatu tekanan yang sangat keras agar kita membawa nafsu kita ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menundukkan diri kita kepada kebenaran, dan jangan sampai kita menjadi seseorang yang tidak mau tunduk kepada kebenaran, seseorang yang tidak mau merendahkan diri, seseorang yang menyombongkan diri kepada manusia yang lain. Karena sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dia akan masuk neraka, sedangkan orang-orang yang mau merendahkan dirinya maka ia akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita lihat dalam kehidupan beliau sehari-hari, beliau sangat banyak merendahkan diri di hadapan Allah, beliau menundukkan dirinya di hadapan Allah, beliau banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena beliau tidak ada kesombongan di dalam dirinya. Walihada yaqulullahu ta'ala ta'ziman li nabiyyihi wa tashrifan lahu. Ya Muhammad. Ya ummat an-nabi. Ya jami' al-khalaiq. أقول في حق النبي صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم. وهذا هو المولد النبوي الشريف قد أطل علينا بكل قوته وبكل عظمته، فقال الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. ما معنى الخلق العظيم الذي الله عز وجل يشدد ويؤكد أن النبي صلى الله عليه وسلم خلقه عظيم؟ فما هو هذا السر العظيم الذي أودعه الله في قلب رسوله صلى الله عليه وسلم؟ حاضرين yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena kerendahan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Rasul menundukkan dirinya dengan sebenar-benar pendudukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah wahai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah Allah pun memuji beliau, Allah pun menunjukkan kebesaran beliau, Allah pun memanggil beliau, dan Allah pun menyatakan kepada beliau, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguh engkau duhai Rasul memiliki, berada pada budi pekerti yang sangat agung, budi pekerti yang sangat agung. Dan sekarang kita masuk di bulan Maulid, bulan yang di dalamnya dilahirkan Nabi Muhammad SAW, bulan yang di situ diagungkan Rasulullah SAW, bulan yang tampak kemuliaan Nabi besar Muhammad SAW. Hadirin yang dimuliakan Allah,
Allah Ta'ala menyatakan, wa innaka la'ala khuluqin azim, sungguh, sungguh engkau memiliki budi pekerti yang sangat agung. Lantas, apakah arti keagungan yang dimaksud oleh Allah? Apakah arti keagungan yang disampaikan oleh Allah? Apakah arti rahasia keagungan yang disampaikan oleh Allah terhadap diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam? Ayuhal mu'minun, انظروا عظمة الله عز وجل. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: نعوذ بالله من منافق عليم باللسان جهول القلب. أي انتبهوا، هناك كثير من العلماء علوم اللسان ولكن هناك جهل في القلوب، فتحروا عمن تأخذون دينكم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة حتى يعلم الأمة. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perhatikanlah bagaimana Rasulullah SAW berdoa. Rasul berlindung dari sifat munafik, yaitu orang-orang yang alim bil lisan, orang-orang yang alim lisannya, orang-orang yang pandai berbicara tetapi hatinya bodoh. Karena itu berhati-hatilah terhadap orang yang hanya pandai berbicara tetapi dia tidak memiliki ilmu hati. Karena itulah Rasulullah SAW menyatakan, perhatikanlah dari mana dan kepada siapa engkau mempelajari ilmu-ilmu agama kalian. Itulah yang diajarkan Rasulullah kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum. وتعليما لنا نرجع إلى الآية الكريمة وإنك لعلى خلق عظيم. هذا القلب النبوي الشريف الذي هو جوهر نوراني، ليس كقلوب الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد غسل قلبه من حضرة جبريل عليه السلام، فأصبح هذا القلب جوهر نوراني. ولذلك ذكر القلب في القرآن 97 مرة، فإن القلب قد ذكر في القرآن 97 مرة، وعدد الآيات من آيات القلب 120 مرة، 120 آية. وقد ذكر الفؤاد 15 مرة، وذكر الصدر في القرآن 141 مرة. انظروا عظمة القرآن في تكلم عن القلب، فما بالكم بقلب النبي المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. القلب ذكر في القرآن عدة مئات من المرات، فكيف كان يتلقى هذا النور، الجوهر النوراني يتلقى آيات الله عز وجل في قلبه الشريف، حيث قال الله: وإنك لعلى خلق عظيم. وإنك لعلى خلق عظيم، خلقه القرآن. فإنك يا محمد أنت صاحب هذا النور وعارف أسرار القلب الذي أخفيته عن العالمين جميعا إلا عنك يا محمد صلى الله عليه وسلم. فقد أعلمه بحقائق القلب وبحقائق القرآن الذي يتحملها القلب. ولذلك قال: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، ولكن الله عز وجل أنزل القرآن على قلب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتأثر النبي صلى الله عليه وسلم. والقرآن هو كلام الله القديمي، أي محمد صلى الله عليه وسلم خلقه كان من أول ما خلق الله هذا النور النبوي الذي جعله في كل
خلق من مخلوقاته. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم واعلموا، قال الله عز وجل واعلموا أن فيكم رسول الله، أي نور النبي صلى الله عليه وسلم. الله صلى الله عليه وسلم. Doakan saya bisa nerjemahkan ya. Al-Qadri ma wafakalillah diterjemahkan insyaAllah. Ini ucapan ya, semoga yang paham-paham, yang gak paham jadi paham. Rasulullah SAW kalau tadi dikatakan bahwasannya beliau berlindung dari orang yang alim, lisannya alim tapi hatinya bodoh, tidak tahu ilmu hati. Hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qalbnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sama dengan hatinya siapapun. Tidak ada hati di alam semesta ini qalb yang sama dengan qalbun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala memiliki perhatian yang sangat besar terhadap permasalahan hati. Karena itu kalau kita lihat kata Syekh Hisham Al-Kabbani di dalam Al-Qur'an, kata qalb itu disebutkan sebanyak 97 kali. Kemudian letaknya penyebutan 97 kali ini berada dalam 120 ayat. 120 ayat yang berbeda, di situ ada kata qalb, kalau dijumlah kata qalbnya ada 97 kali. Sedangkan kata fuad disebut hanya 25 kali. Kemudian sadr sebagai tempat daripada mahalul qalb, sadr tersebut oleh Allah Ta'ala disebut sebanyak 141 kali. Mi'ah wahid wa arba'in marrah, 141 kali. Allah sangat perhatian kepada masalah hati. Hati manusia biasa oleh Allah diperhatikan. Lalu bagaimana dengan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Sedangkan Allah sendiri menyatakan wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, sungguh Rasul, engkau memiliki budi pekerti yang teramat sangat agung. Apa yang dimaksud wa innaka la'ala khuluqin 'adzim? Kana khuluquhul Qur'an. Akhlaknya Rasulullah SAW sebagaimana dinyatakan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha ketika ditanya bagaimana akhlaknya Nabi, maka beliau menjawab kana khuluquhul Qur'an. Akhlaknya Rasul adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an itu merupakan akhlak Nabi Muhammad SAW. Dan dikatakan wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, dan sesungguhnya engkaulah yang memiliki Al-Qur'an tersebut. Engkaulah yang mengetahui rahasia asraril Qur'an. Engkaulah yang mengetahui rahasia Al-Qur'an tersebut. Rahasia-rahasia alam semesta engkau yang mengetahui. Kenapa? Katanya akhfaituhu, aku sembunyikan rahasia itu dari selain dirimu, dari selain engkau ya Rasulullah. Hattal malaikah, malaikat, anbiya wal mursalin, seluruhnya tidak diberitahu rahasia-rahasia yang Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena semua yang ada di alam semesta ini tercipta dari nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cahaya Allah Subhanahu wa taala, Allah dengan cahayanya menciptakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga hati Rasul ini tidak sama dengan siapapun. Hati Rasul yang tidak ada kotoran di dalamnya, hati Rasul yang bersih itu masih dibersihkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dikatakan Sayyidina Ali bin Muhammad Habsyi dalam maulidnya, wa ma akhrajal amlaku min qalbi adan walakinnahum zaduhu tuhran ala tuhri zidnaku lil bayan Allah ya hatta hati yafhamun. Jangan sampai salah paham. Beliau ini mengatakan Rasulullah itu hatinya dibersihkan tapi enggak ada kotoran. Rasul yang hatinya udah bersih masih dibersihkan itu sebanyak kalau enggak salah dua kali. Rasulullah SAW pertama masih kecil ketika Halimatus Sa'diyah mengasuhnya, kemudian ketika Rasul akan mi'raj, Rasul pun dibersihkan hatinya, dan itu pun lewat prosesnya bersama malaikat Jibril alaihi salam. Lah Rasul yang hatinya seperti ini tidak bisa disamakan dengan makhluk Allah yang lain. Karena itu hanya hatinya Rasulullah SAW yang mampu menampung rahasia-rahasia Allah.
yang mampu menampung ayat-ayat Allah, yang mampu menampung Al-Quran. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, lau anzalna hadzal Quran, seandainya kami turunkan Al-Quran ini ala jabalin, di atas atau pada sebuah gunung, la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khasyatillah, pasti kamu akan menjadi melihat bahwasanya gunung itu hancur lebur karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hati Nabi Muhammad SAW yang mendapatkan Al-Quran tersebut, hati Rasulullah SAW yang menampung Al-Quran tersebut, sebagaimana dikatakan Al-Quran diturunkan ke dalam hati Rasulullah SAW 30 juz maratan wahidah, sekali waktu masuk ke dalam hati Rasulullah, hati Rasulullah tidak sedikit pun terluka, hati Rasulullah tidak sedikit pun terpengaruh, hati Rasulullah tidak sedikit pun rusak. Kenapa? Karena hati ini nurani, sifatnya cahaya, diciptakan dari cahaya Allah Subhanahu wa taala, dan dari cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inilah seluruh makhluk diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah pun memberitahukan, wa'lamu anna fikum Rasulullah, Allah pun menyatakan, ketahuilah sesungguhnya anna fikum, dalam diri kalian, fi dharfiyah, dalam diri kalian Rasulullah, ada bagian dari Nabi Muhammad SAW, yaitu apa? Kita semua ini dahulu diciptakan dari nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Masya Allah, Masya Allah, Syekh Habib Naufal, terjemah azimah. Amin. Ma'at tafsir. Sami'ani. Alhamdulillah. Subhanallah. النبي صلى الله عليه وسلم النبي الأمي وصفه الله عز وجل. القرآن غير مخلوق، كلام الله. وأعظم شيء في الدنيا وفي العوالم، أعظم شيء هو القرآن الكريم، لأنه كلام الله وغير مخلوق، أي من القدم. فكلام الله أودعه قلب النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم عليه، أودعه قلب النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالقلم ولكن بالسر، بالسر القدرة الإلهية التي خرج نور النبي صلى الله عليه وسلم من عظمة هذه القدرة، فخرج من النور الإلهي، وكان أول ما خلق الله نور النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يمسك قلما في حياته ولم يكتب، ومع أنه خلقه القرآن فكتب على قلوب العباد خاصة على الصحابة هذه الأسرار. ولهذا الأولياء الكرام يأخذون من الصحابة الفخام من أسرار القرآن التي ذكرها كثير من الأولياء وكثير من الصحابة. ولم يمسك القلم لسبب معين، فهذا السبب هو تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل أراد، كما يقول بعض الأولياء الكرام، أراد أن يمسك القلم ليس في الدنيا ولكن في الآخرة. والقلم هو قلم القدرة الذي به يكتب الله عز وجل من يدخل الجنة ومن يدخل النار. فهذا هو القلم المحمدي الذي خبأه الله عز وجل لحبيبه المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، فجعله أميا بالظاهر، أما علوم الأولين والآخرين في الباطن. ولذلك ذكر القرآن 97، ذكر القلب 97 مرة في القرآن.
Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua mengetahui bahwasannya Nabi kita Muhammad SAW dengan nas dari Allah Subhanahu wa taala, beliau disebut sebagai nabi yang ummi, nabi yang tidak membaca, nabi yang tidak menulis. Apakah Rasulullah tidak mampu membaca? Apakah Rasulullah tidak mampu menulis? Rasulullah SAW secara zahir beliau memang tidak membaca, secara zahir beliau tidak menulis, beliau tidak pernah pegang pena seumur hidupnya. Sedangkan di dalam hati beliau telah Allah letakkan Al-Quran Kalamullah Al-Qadim. Al-Quran itu adalah wahyu Allah yang sifatnya qadim, bagian dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran itu bukan makhluk, Al-Quran itu bukan mushaf yang tertulis, itu bukan, tetapi kalamullah yang tidak ditulis dengan pena, tidak ditulis dengan pena. Karena Rasul la yaqra, Rasul ummi, Rasul tidak membaca. Lantas bagaimana Rasul bisa membaca Al-Quran yang ada di dalam hatinya jika Al-Quran itu ditulis dengan pena? Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu yang paling agung, sesuatu yang paling mulia, sesuatu yang paling besar di alam semesta ini. Karena di alam semesta ini tidak ada sesuatu yang lebih besar dari kalamullah, karena kalamullah bukan makhluk. Dan itu kalamullah Allah hadiahkan, Allah berikan 30 juz lengkap ke dalam hati Nabi Muhammad SAW untuk Nabi Muhammad SAW. Kemudian apa yang ada dalam dada ini, Rasul tidak menuliskan dengan pena, Rasul tidak menuliskan dengan tinta. Rasul pun sampaikan ini kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum, ke dalam hati para sahabat. Rasul menuliskan rahasia-rahasia Al-Qur'an yang Rasul peroleh dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan habis selama-lamanya. Katanya nuzuluhu in qata, Al-Qur'an turunnya sudah berhenti, lakin tanazzuluhul baqi, tetapi turunnya Al-Qur'an ke dalam hati para aulia akan terus turun. Dan itu Rasul yang membelikannya, Rasul yang menyampaikannya, Rasul yang menuliskannya. Karena itulah para sahabat mewariskan rahasia Al-Qur'an yang ada dalam hati beliau-beliau ini ke hati para aulia wassolihin. Dan para aulia wassolihin mengambilnya pun ra'san langsung min yadi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para aulia wassolihin mengambilnya pun rahasia Al-Qur'an ini langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah taala, lantas mengapa Rasul yang mengetahui rahasia alam semesta, Rasul yang mengerti segala-galanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, karena beliau memegang kuncinya, karena beliau memegang kalamnya, karena beliau memegang asrarnya Allah Subhanahu wa taala, rahasia Allah, Rasul yang seperti itu, kenapa beliau tidak diizinkan oleh Allah untuk membaca, tidak diizinkan oleh Allah untuk menulis di alam dunia ini? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengatakan karena kelak Rasulullah SAW akan diberi pena oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalam akan diberikan kepada Rasulullah SAW, pena yang Allah gunakan untuk menuliskan Al-Qur'an ke dalam hati Rasulullah SAW. Pena itu adalah pena qudrah ilahiyah, pena kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala, hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala yang Allah gunakan untuk menulis di dalam hati Rasulullah ayat-ayat tersebut. Kelak Rasul akan diberi pena itu. Dengan pena itulah maka nanti Rasulullah SAW akan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah dengan kalam tersebut menuliskan siapa yang di surga, siapa yang di neraka. Maka kelak di akhirat Rasulullah SAW akan diizinkan oleh Allah taala untuk menuliskan man fil jannah wa man fil nar, man yadkhulul jannah wa man yadkhulun nar, siapa yang masuk surga dan siapa yang akan masuk neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Hadzal qalam al Muhammadi huwa alladzi 'allama al ulama wa 'allama al akwan
بأمر من الله عز وجل، بقدرة الله عز وجل، بإرادة الله عز وجل. فهو المعلم للخلائق جميعا، وهو الذي عاصر الخلائق جميعا، لأن نوره كان أول من خلق. ولذلك أمر الله عز وجل الملائكة بالصلاة على النبي تعظيما له وتعظيما لخلقه، ففي كل لحظة يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم الملائكة تعظيما للنبي المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، وتكريما له وإعلاء شأنه. ونحن على أعتاب النبي: يا سيدي يا رسول الله، يا رحمة للعالمين، نحن على أعتابك يا رسول الله، هذا مولدك الشريف، افتح لنا من هذه العلوم يا سيدي يا رسول الله، من العلوم اللدنية التي لا يعلمها إلا رب العباد، وما أعطاك الله عز وجل من هذه العلوم افتح على قلوبنا بدون النظر إلى أعمالنا يا سيدي يا رسول الله. نحن عباد عاجزون لا نملك لأمر أنفسنا شيئا، إنك يا ربي يا الله أنت القادر المقتدر، افتح علينا من فتوحات السماء يا ربنا، يا الله يا الله يا كريم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمه الله، وهو القلم الإلهي الذي به يكتب يوم القيامة من يدخل الجنة ومن يدخل النار، فهو الحبيب المصطفى الذي شرفه الله تعالى وجعله نورا من نوره الذي لا يمكن وصفه ولا يمكن معلومه ولا يمكن حده. نرجو الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يفرج عنا وعن المسلمين، وبشرى لنا جميعا الحمد لله، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، وهذه روضة من رياض الجنة لأنها روضة لذكر الله. قالوا: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر، وهذه حلقة كبيرة من الذكر تكتب لكم يوم القيامة في أعمالكم وفي أعمالنا، وهذه جنة الآن ينزل التجليات النازلة على هذا المكان، تجليات الجنة كما وعد النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا مررتم برياض الجنة. قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر، فارتعوا، وأنتم راتعون هنا وجميعنا راتعون. فنرجو الله عز وجل أن يكتبنا من الذاكرين ويدخلنا الجنة بغير حساب. حاضرين yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita semua mengetahui dalam surat Iqra bahwasanya Allah menyatakan 'allama bil qalam', Allah mengajarkan dengan al-qalam. Allamal insana ma lam ya'lam. Dengan al-qalam tersebut Allah mengajarkan manusia seluruhnya apa yang belum mereka ketahui. Sedangkan tadi telah dijelaskan al-qalam, qalam tersebut, pena tersebut adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pena itu diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu di setiap masa, di setiap zaman, ila yaumil qiyamah, sampai kapanpun ilal abad, yang mengajarkan kepada manusia sejatinya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun yang sampai kepada manusia kecuali Rasulullah yang mengajarkan. Ilmu-ilmu yang diajarkan Allah kepada Rasulullah, Allah ajarkan kepada manusia setiap zaman. Karena itulah ar-rasul mu'asir di kulli zaman. Rasulullah adalah orang yang hidup dengan orang di setiap zaman. Beliau hidup dengan siapapun, di zaman Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, nabi-nabi yang lain, sampai zaman kita ini atau zaman seterusnya, Rasulullah hidup mengajarkan, hidup berzaki, beliau mengajarkan kepada kita semua apa-apa yang belum kita ketahui, dan itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Allah memerintahkan
para malaikat untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah bersolawat kepada Nabi, dan sesungguhnya para malaikat senantiasa selalu bersolawat kepada Nabi. Dan ketahuilah, jika ada orang mengatakan di ayat itu tidak ada perintah Allah untuk para malaikat, maka kita perlu ketahui bahwasanya malaikat itu tidaklah bekerja, tidaklah beramal kecuali atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau Allah sudah menyatakan para malaikat bersolawat kepada Nabi, maka Allah lah yang memerintahkan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Sejak dahulu kala, sejak diciptakannya nur Nabi Muhammad SAW, kemudian para malaikat diciptakan, maka sejak itulah sampai kapanpun malaikat tiap detik, lahdhah fi kulli lahdhah, tiap saat malaikat itu bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, ta'dhiman lahu, karena malaikat mengagungkan Rasulullah. Malaikat pun mendapatkan ilmu-ilmu dari Nabi Muhammad SAW, bahkan apa yang disampaikan Rasulullah. Karena itu Syekh Hisam tadi mengangkat tangan meminta kepada Rasulullah SAW, beliau memanggil Rasulullah, duhai Rasulullah, ajarkan kepada kami semua ilmu-ilmu yang Allah ajarkan kepada anda, ilmu-ilmu laduni yang dari Allah Subhanahu wa taala, berikan itu ke dalam hati-hati kami, meskipun hati kami ini masih buruk, tolong ajarkan kepada kami tanpa memandang keburukan-keburukan kami. Dan ketahuilah, kita dimintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala oleh beliau. Beliau mengatakan semoga Allah mengampuni kita semua dan mengampuni seluruh umat Islam. Semoga Allah mengangkat segala hal yang tidak menyenangkan dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Syekh Hisam Al-Qabbani, beliau pun mengatakan ilmu yang disampaikan Rasul ke dalam hati tadi adalah ilmu ladunni, ilmu yang murni dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu seperti inilah yang kita cari, ilmu seperti inilah yang kita inginkan. Dan beliau Rasul SAW yang diberi hak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajarkannya kepada manusia. Sungguh beruntung kita semua, sungguh beruntung anda semua, karena kita dengan lisan Nabi SAW dinyatakan kita sedang berada di taman-taman surga. Rasul telah bersabda, idza marartum biriyadil jannah farta'u, kalau kalian melewati taman-taman surga. Para sahabat pun bertanya, wahai Rasul, apa itu taman surga? Maka Rasul menjawab, hilakul zikir, kumpulan orang-orang yang berzikir. Beliau pun menyatakan, Syekh Hisam Qabbani, bahwasannya ini bukan kumpulan kecil orang yang berzikir, tapi ini kumpulan halqah azimah kabirah, halqah yang besar sekali, orang-orang yang berzikir kepada Allah dan orang-orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan berkat lisan Muhammadi, lisannya Rasulullah, maka tempat ini pun menjadi raudhah min riyadil jannah, menjadi taman-taman surga. Di tempat inilah turun tajallil jannah. Apa-apa yang diturunkan ke dalam surga diturunkan pula di tempat ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul pun memerintahkan, farta'u, kalau kalian masuk di tempat yang seperti ini, maka duduklah, nyantailah, senanglah, nikmatilah. Dan aku melihat kalian sedang menikmatinya dan kita sedang menikmatinya. Masya Allah, Masya Allah, Habib Naufal, Masya Allah. Wal-a'zam, wal-adham, wal-akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. وأختم بهذا الحديث الشريف الحديث القدسي من الخالق؟ الخالق هو الله عز وجل. ومن العبد؟ العبد هو النبي صلى الله عليه وسلم. هو الذي يطلق عليه اسم العبد أي مقام التوحيد، أي هو يعلم بعلم اليقين، علم اليقين، عين اليقين، حق اليقين،
يعلم علم التوحيد من أوله إلى آخره، فهو العبد. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي، وهذه بشرى لنا جميعا، أن الذاكرة الذي يذكر الله عز وجل في أي مكان وفي أي زمان، يقول الله تعالى: أنا جليس من ذكرني، أنا مع الذي ذكرني. إذا أخذنا التفسير على ما هو عليه، فالجواب: أنا جالس مع الذاكر، أي قدرة الله عز وجل ينزلها ويتجلى بها على العبد الذاكر فيجعله ربانيا. يا عبدي أطعني، أي اذكرني، فإذا أطعتني جعلتك ربانيا، تقول للشيء كن فيكون. فكونوا يا عباد الله من الذاكرين، يكون الله سبحانه وتعالى معكم، وتصبح دنياكم جنة من رياض الجنة. ومن الله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Beliau menyatakan siapa Tuhan dan siapa sang hamba. Kita semua tahu satu-satunya Tuhan adalah Allah. Allahu Akbar. Allah lah Tuhan kita semua. Dan siapa sang hamba yang disebut hamba yang sejati? Hamba yang sejati adalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Beliau lah manusia yang menghamba dengan Allah, kepada Allah dengan sebenar-benar penghambaan. Beliaulah manusia yang mengesakan Allah dengan sebenar-benar pengesaan. Beliaulah yang paling mengetahui Allah, baik dengan ilmu yakin, ainul yakin, maupun haqqul yakin. Dengan tiga kategori itu, Rasulullah SAW yang paling tahu dari semuanya. Karena beliau paling tahu dari semuanya, maka beliau menghamba kepada Allah. Manusia yang telah menghamba Allah dengan sebenar-benar penghambaan ini menyampaikan kepada kita semua sebuah kabar gembira. Tentunya ucapan Rasul yang sifatnya adalah hadis qudsi ini, wahyunya Allah Ta'ala, bukan sesuatu yang main-main, bukan sesuatu yang kosong. Ini adalah kalamullah dalam hadis qudsi yang disampaikan oleh manusia yang betul-betul menghamba kepada Allah Ta'ala. Rasul pun menyatakan, Allah mewahyukan, ana jalizu, aku adalah teman duduk, man dzakarani, orang yang berzikir menyebut aku. Allah menyatakan, aku teman duduk orang yang berzikir menyebut aku. Dalam makna umum artinya adalah aku bersama orang yang menyebut-nyebut aku. Allah menyatakan bahwasanya Allah bersama dengan orang-orang yang menyebut Allah, orang-orang yang mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu hadirin, mari kita menjadi orang-orang yang suka duduk berzikir kepada Allah Ta'ala di setiap tempat, di setiap zaman, siapapun orangnya, tempatnya dimanapun. Kalau dia berzikir kepada Allah, Allah bersamanya. Apa arti jalis? Allah duduk bersama orang tersebut. Kudrah ilahiyah, kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah tajallikan dalam diri hamba tersebut. Hamba itu mendapat tajalli sifat kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, hamba-hamba yang telah benar-benar berzikir kepada Allah ini, ia pun jika mengatakan sesuatu, kun fayakun, jadi maka jadilah. Karena Allah merestui ucapannya, karena Allah mengizinkan apa yang dia inginkan terjadi. Kenapa? Karena Allah telah berjanji, aku akan bersama dengan orang yang berzikir kepadaku. Karena itu hadirin, mari kita menjadi orang yang duduk berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
agar kita mendapatkan karunia yang seperti itu. Ini yang dapat ku sampaikan. Wabillahi taufik. Semoga Allah memberikan kita taufik untuk mengamalkannya, kata beliau. Subhanallah. Daiman tara al-karamat, karamatul awliya. هذا المجلس مجلس الذكر. لو المطر استمر لكان هذا المجلس قد تفرق، ولكن عناية الله عز وجل لقبول هذا المجلس، كما قيل ألا بذكر الصالحين تتنزل الرحمة، فالرحمة تتنزل على كل شخص موجود هنا، فأوقف المطر لإنزال الرحمة، مع أن الرحمة المطر من الرحمة، ولكن بسبب الذكر حتى يذكر الله عز وجل ولا يتوقفوا أو لا يتفرقوا أوقف المطر أو توقف المطر بأمر من الله عز وجل للملائكة أوقف المطر، وإلا المطر كان يعم الدنيا من أجل الذكر، وهذه بشرى لنا جميعا. كتب اليوم. Kita sering menyaksikan kekeramatan para aulia, kekeramatan orang-orang yang soleh. Dan pada malam hari ini kita saksikan, semenjak tadi hujan turun dengan deras. Ana binafsi, saya ikut saya roh min solo. Saya datang terlambat karena ta'akhirna hudur majlisikum. Saya nyupir dari Solo tadi bergantian, lewat Batu, lewat Pujon. Hujannya sangat deras. Ya, terus dapat telepon juga. Ini majelis tanzilul motor, hujannya sedang turun deras, babe, minta doanya gitu ya, minta doanya. Saya yakin, insya Allah pasti hujannya akan berhenti. Kata Syekh Hisam, ini majelis tampak kekeramatannya, tampak kekeramatannya. Kenapa? Karena ini majelis dikir, ini menyebut orang-orang yang soleh, dan yang disebutkan adalah imamus solihin, yang disebutkan adalah imamnya orang-orang yang soleh, Nabi Muhammad SAW. Sedangkan dikatakan inda dzikri sholihin tanzilur rahmah, ketika orang yang soleh disebutkan rahmatnya Allah tuh turun, dan rahmat ini turun kepada setiap orang yang ada di tempat ini. Meskipun al-matar huwa rahmah, matar itu adalah bagian daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah hentikan hujan tersebut untuk memberikan rahmat yang khusus kepada setiap orang yang ada di sini. Karena seandainya hujan itu dengan lebat terus mengguyur, maka kemungkinan sebagian yang hadir akan menyingkir, bisa terjadi pula majelisnya akan bubar. Karena Allah menginginkan majelis ini tetap berlangsung dan setiap orang mendapatkan rahmat, maka Allah perintahkan hujan untuk berhenti di majelis ini agar setiap orang mendapatkan rahmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, meskipun hujan rahmat di muka bumi ini terjadi setiap saat. Masyaallah. Wa minallahi taufik. Masyaallah. Wa minallahi taufik. Sebetulnya arju min minkum kathir min ulumul dunia. Insyaallah. Insyaallah. Beliau mau izin nanti majelis dilanjutkan ya. Majelis dilanjutkan seperti biasa. Beliau akan kembali. Habib Noval dan saudara-saudariku yang kucintai, untuk makin memantapkan kesyukuran kepada Allah, karena malam ini fitrah kita mendapat pencerahan dari ilmu yang dipetik oleh Syekh Hisham dari Al-Quran. Ini sesuatu yang jarang terjadi dan memberi legitimasi kepada majelis Shalawatul Jannah sendiri. Iya enggak? Mari kita bersyukur kepada Allah dan kita doakan Syekh Hisham supaya diberi kesehatan. Amin. Diberi kelangsungan khidmat di seluruh dunia khususnya di Indonesia. Amin. Alafu maulana. Syekh Hisham ini terlahir dari keluarga Kabbani, keluarga orang-orang alim dan dermawan di Beirut. Beliau min abna'il Hasan wal Husain. Beliau orang-orang tuanya mufti. Mufti-mufti di Lubnan, di Beirut.
tetapi juga orang kaya yang selalu mengandalkan uangnya. Beliau menantu dari Syekh Nadhim Adil Al-Haqqani. Syekh Nadhim itu cucu langsung dari Syekh Abdul Qadir Jilani dan cucu dari Hasan, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husin. Beliau adalah memberikan putrinya kepada Syekh Hisham, dan Syekh Hisham ada 4 orang anak. 2 ada di sini. Yang 2 sedang ada di Amerika. Ini mengingatkan kita betapa Maulana bersungguh-sungguh untuk membawa keberuntungan kepada kita. Karena untuk kita semua di sini ditarik duria Rasulullah melalui Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan dari kalangan ulama alim yang lain. Masya Allah, saya tidak memuji manusia, sebab yang boleh dipuji hanya Allah. Apakah kita pernah menjumpai penjelasan ilmiah seperti ini? Penjelasan batiniah seperti ini? Barangkali ini Kiai Abdurrahim Ahmad Sadiri akan sangat happy. Kiai Ahmad Sadiri juga akan sangat happy di kuburnya. Fitrah kita semua mendapatkan pencerahan. Orang yang paling beruntung adalah Kiai Abdurrahim. Kiai Abdurrahim bin Ahmad Sadiri. Ini malam keberuntungan yang tiada terkira. Saya sudah laporkan kepada Sisan, bulan yang lalu saya ada di sini dengan jamaah tidak sebanyak ini, tapi hujan deras. Untuk menyambut Rasulullah dan Maulid tidak ada yang bergeser. Kalau tadi disebut pulang, ternyata kalian di sini tidak bergeser. Tapi Maulana menyebut perkara yang umum. Maka karena itu syukurilah rahmat Allah malam ini. Ini akan membuat guru kita, khadim kita akan menjadi sangat beruntung, dan perjalanan untuk menjadi orang-orang yang menjadi jali sulhul ma'akum akan berkembang terus untuk kemaslahatan dunia dan kemaslahatan akhirat. Sekali lagi, mari kita berdoa agar Allah memberi keberkahan yang makin melimpah, nur yang makin temaram pada Syekh Hisham dan juga kepada murid-muridnya semua, supaya perkhidmatan Syekh Hisham akan lestari, tidak terganggu oleh apapun, melainkan dengan ridha Rasulullah, ridha Syekh Nadhim, mursyid dan mertua beliau. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Al-afu minkum maulana. Fatihah untuk Syekh Hisham. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al awwal shahrina hadha salahan wa usluhu farahan wa akhirahu najahan. Amin. Allahumma ij'al awwalahu rahmatan wa usluhu ni'matan wa akhirahu takrimatan wa maghfira. Amin. Alhamdulillah alladhi tawada'a kullu shay'in li'azamatihi. Amin. Wa dalla kullu shay'in li'izzatihi. Wa khada'a kullu shay'in limulkihi. Amin. Wa istaslama kullu shay'in liqudratihi. والحمد لله الذي سكن كل شيء لهيبته آمين. وأظهر كل شيء بحكمته آمين. وتصغر كل شيء لكبريائه. اللهم أيقظنا في أحب الساعات إليك يا ودود آمين. اللهم اغفر لذنوبي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا ولجميع المؤمنين والمؤمنات آمين. والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا للإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجمعنا مع الحبيب المصطفى في الدنيا وفي الآخرة. اللهم ارزقنا شفاعته يا ربنا يا الله. اللهم اسقنا من حوضه شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم يا ربنا يا الله نسألك من خير ما سألك منه سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذك من شر ما استعاذك منه سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يا ربي كلنا لك عبد يا الله، وأحق ما يقول لك العبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت
ولا ينفع ذا الجد منك الجد ربي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم